Teman-teman, jadi hari ini sudah tanggal 14 Oktober. Kita akan berkegiatan kembali. Yang pertama-tama adalah saya akan mencoba untuk menjadi membagikan makanan buat dibagikan kepada tim basket, badminton, dan sepak bola. Yuk. Akhirnya saya sedang menuju, teman-teman. Suasana pagi adalah suasana dari asrama, kalau dari tangga darurat sini. Dan ini adalah pohon mangga. Kemarin saya ini sempat nyobain mangga-mangga yang ada di sini nih. Nah, terus kita lanjut lagi buat melihat gimanakah kantinnya. Katanya kalau hari Senin itu buka kantin yang ada di sini. Pagi, Pak. Terus Senduro 2. Senduro 1. Ini adalah bisnya. Bisnya. Jadi kita akan melihat apakah kantin di sini beneran buka. Pagi, Pak. Oke, guys. Kita akan melanjutkan perjalanan kita untuk melihat lebih dalam dan mengelilingi dari Balai Pengelola Sumber Daya Manusia Daerah BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Ini adalah lapangan tenis lapangan. Kemudian di seberang kita sana juga ada Masjid An-Nur, kantin transformasi. Jadi kantin yang kita datangin tadi sebelumnya adalah namanya kantin transformasi. Yuk, teman-teman, kita akan menuju ke kandang rusa yang ada di BPSDMD Jawa Tengah. Kemarin malam tuh kan nggak terlalu kelihatan, jadi kita pagi-pagi ini akan melihat kandang rusa yang ada di sini. Lebih dahulu sebelum kita menuju ke kandang rusa sini, kita akan menuju ke lapangan yang ada di sini, biar kita lihat dulu ya. Ternyata sama, teman-teman. Ini ada lapangan tenis yang ada di sini. Isi, Pak. Mulai mendekatin kandang rusa yang ada di sini. Jadi di sana tadi lapangannya, dan di sini adalah rusa-rusa ini. Coba kita dekatin ya. Nah, ini kita sedang berada tepat di kandang rusa yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Kira mau makan kan, padahal enggak. Oh iya, kita boleh makan. Ya udah deh, kita aja buat rasanya, kasihan nanti dia terganggu. Berusaha menuju ke kantor depannya nih. Gak kelihatan, kehalang. Nah, teman-teman, setelah saya lihat di Google Maps tadi, jadi saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke lapangan hijau yang ada di sini. Kita lihat bagaimana ya. Ini adalah menuju untuk ke lapangannya tadi, teman-teman. Oke, kita akan menuju lapangan yang ada di sini. Dan ini dia lapangan yang ada di BPSDMD Jawa Tengah.
Di depan kita ada Aula Diklat Muria. Dan kita akan pokoknya sampai ke ujung deh. Biar tahu banget. Ya Pak, misi Pak. Afdol kalau kita tidak berkunjung ke masjid salat di sini. Nah, kita masuk dulu. Bentar ya. Nah, kita sudah masuk di dalam. Gambarnya untuk itu kita sholat juga terlebih dahulu di sini. Menuju balik tapi lewat sini aja deh. Ini kan yang saya ada orangnya tadi di sini yang main buat menumpang. Itu udah pada balik. Masuk. Teman-teman, kita akan persiapan untuk berangkat menuju ke pertandingan. Yang betul. Iya. Kita ke tangan kiri, Kak. Itu apa, Bang? Espet. Ya gila. Juga guys, di hari ini melawan guys, kita menuju ke lapangan bola nih, udah mulai masuk. Stadion
Taruna. Pagi tadi makanya dibangunin. Lari lingkar luar. Anas perbanding room. Halo. Ini dia lengket ya kalau iya. Step yang biasa itu enggak, Cok. Jogging di lapangan bola. Nah, inilah Nestor ya kan. Siapa? Ketira. Kawan yang cukup berat memang. Ini dari kampus olahraga tapi ikatin ke CD Pesin Sar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Yesus bisa menang. Kita lihat nanti. Jam berapa main? Jam 11 siang kan. Walaupun panas ada biasa dengan sisa. Ya kan wasit jago. Olahraga tuh harus berbisa. Nah, dengerin Doki. Wasit jago yang ditanya. Pengasuh lagi nih. Ya? Iya, Pak. Saya tukang ospekin anak orang dulu, Pak. Itu di grup itu. Karena kalau saya enggak suka orang-orang yang berbicara. Rekan-rekan taruna sekalian. Bapak ibu mateng sekalian. Itu ada Pendok. Kata-kata hari ini. Ragu-ragu putar balik semangat. Ragu-ragu putar balik semangat. Pokoknya ngeyel. Ngeyel. Wani. Yuk kita lihat apakah ini adalah air minum yang keren bisa diminum langsung itu. Apakah benar? Nah, kan? Benar air siap minum. Cobain masih bisa gak ya? Gimana sih, Yan? Cobain, Yan. Ini masih bisa nih. Coba rasain, berani gak? Langsung nyobain, guys. Aku gak bawa loh. Emang kau cobain dah? Cobain sedikit. Iya. Nah, ini percobaan langsung tempat minum. Mantap. Gak ada aneh kan, Yan, rasa airnya kan? Enggak, kayak air mineral kalau. Nah, kayak air mineral katanya. Habis ini saya mau nyobain juga. Cuman ini yang langsung ke mulut aja. Yalah, padahal aku mau nungguin yang bisa langsung mulut. Oh, di ujung sana juga ada tuh. Wih, ini sir. Mana? Mana-mana. Wah, canggih banget, Cok. Gimana? Ini mah sempat ini ujungnya. Wih, jauh. Deres. Oke, dah itu aja deh. Asal tahu dulu. Jadi letaknya tadi di sini di pojok dari area penonton. Di pojok sana juga ada tuh yang merah-merah. Jadi kami akan menuju ke seberang dari tribun. Ini kan tribunnya. Terus kami akan menuju ke sana. Ada tujuan. Makan Jaki. Oke. Ini officialnya bola nih. Tribun yang udah kita dudukin tadi. Wih, cuacanya panas banget, guys. Boleh keluar masuk. Boleh langsung 7 satu kertas. Oh, belum kira futsal. Enggak, kan bebas. 7 Bismillah, hari ini kita main, Pak. Semangat, jaga sportivitas. Insyaallah. Ibu, semangat, Bu. Ini lagi pemasangan kon buat latihan. Thank you.
Muhammad, Bala di sini. Partai Kandang. Bismillahirrahmanirrahim. Bala di sini. Itu aja kurang. Gimana perasaan putus? Putus apa tadi katanya? Putus piala. Gimana aja, gimana perasaannya apa? Acilnya putus. Teman-teman, jadi sudah berakhir pertandingan dari Politeknik Transportasi Dap Indonesia di cabang olahraga sepak bola. Apapun hasilnya, adalah sebuah hasil dari jerih payah latihan yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan saya dan adik-adik saya. Semoga dengan pertandingan ini menjadi kita lebih semangat, semangat untuk berlatih, semangat untuk tur, mengasah skill demi nama baik PDS. Terima kasih sudah berjuang sampai di ujung titik penghabisan yang bisa diberikan untuk penampilan pada perlombaan pada siang hari ini.